Tapi pelajaran yang lo dapet dari semua ini tuh apa sih, Jeffrey? Setelah lo nyamperin ke Bandung, effortnya juga butuh biaya segala macam. Waktu gitu. Nggak ada sih, harusnya nih bisa nih dapet pelajaran, jangan macam-macam. Tapi sebagai pemain film, sebagai aktor, mungkin masih kan ada rasa kecewa ya, Jeff, ngeliat film lo dibajak pasti. Tapi gimana sih maksudnya mengobati kekecewaan itu dengan semua kerja keras lo yang dibajak? Nggak ada sih. Nggak ada. Cara obatnya nggak ada sih. Harus netizen nih belajar buat ngehargain orang bikin film susah malu aja. Dan banyak dari mereka yang nggak tahu kalau nonton di Telegram atau YouTube itu terbajak. Masalahnya di situ. Harus ada dukungan dari pemerintah buat kasih edukasi ke orang kalau ini salah loh, benar nonton di platform yang legal, jangan gratisan, ada sih mereka itu sih. Sempat ngerasa sia-sia nggak sama kerja keras lo sama? Enggak juga sih, iya sih gara-gara aja. Saya bisa dikatakan banyak netizen yang bilang Uwi terlalu vulgar sama lembut kok-nya. Nah, seperti apa sih komentar-komentar yang terlalu vulgar, takutnya ngaruh ke kehidupan pribadi lu gitu kan, takutnya pacar lu cemburu segala macam. Nah, sih kan itu kan kita percaya bukan mungkin panas lagi, jadi masalah orang yang bilang terlalu vulgar ya culture shock aja kalau nggak film. Iya, kalau memang jadi marah-marah. Ada nggak sih yang lo pengen sampaikan ke netizen atau ke orang-orang yang udah baca film lo sendiri? Please nonton di platform yang legal, bioskop, aplikasi. Contohnya nanti Pak Sisiko bakal tanya lo di ujungnya. Please nonton di bioskop. Karena lebih enak juga kan kayak ritual itu, datang bioskop beli tiket, makan makanan sama pacar, sama teman atau sama keluarga. Ya, iya lebih enak. Bioskop juga nggak usah nyalain HP, nggak usah video, iya. Di share ke teman, jangan sampai. Jadi dan jam Daya, sedikitnya tentang dirimu yang ada fans yang ngebilang dirimu biar juga sampai padahal dia minta foto. Komentar dirimu seperti apa sih? Oh, yang kemarin habis viral. Yeah. Iya. Sebenarnya semua udah klarifikasinya sendiri sih dari komen-komen netizen dan dianya juga kayaknya udah takut karena tiba-tiba videonya udah dihapus. Ya aneh banget karena cuma waktu dia nggak ada foto, jadi tim sam tak berani ya. Dia nggak ada foto, kayak Jeffrey boleh minta foto nggak? Oke, okay, boleh, yaudah, kan dia udah ngajak aku nih, yaudah aku minggir dong, oh oke okay. Terus tiba-tiba, gak kegairan, takutnya tiba-tiba ikut, apaan sih ini anak ini masa ikutan gitu kan. Ya makanya, jadi aku tunggu diminta dulu gitu, akhirnya minggir dan ternyata dia mau selalu sama aku, udah, yaudah, kopiara juga ya. Oh aku juga diajak, kayak gitu, yaudah biasa aja. Miskom, dan dia kiranya, kayaknya dia udah capek, jadi aku dilihat gitu. Kayak gitu. Itu dipermasalahin, tapi untungnya netizen juga ngerti. Jadi ya hal kayak gitu biasa lah. Dia katanya bikin viral, tapi ya udah berhasil kan viralnya, tapi negatif. Oh, gitu. Gayu, thank you. Tapi sebenernya katanya lagi dekat sama Lika, Livia, Renata. Livi. Sama ya. Temenan aja apa gimana? Tapi gimana sih anaknya mau polos lagi kita mau gimana? Ada nonton Masih Single. Yeay, Masih Single. Kita berdua guys yang main. Bukan yang Oke. Oke.